Baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tantangan gundul yang keempat berapa ini ya? Ini ada penantang guys, atau ada peserta yang mau siap dipotong gundul. Ini juragan di pasar, juragan sembako teman-teman ya. Kalau mau beli sembako bisa beli ke, kita tanya dulu namanya siapa. Baik, assalamualaikum, salaman dulu. Namanya siapa mas? Pak Bajuri. Namanya Bapak Bajuri, Mas Bajuri. Umur berapa kalau boleh tahu sekarang? 38. Wah, sekarang sudah berumur 38 mas ya. Sudah punya putra berapa mas? 3. Oh, sudah punya 3. Yang pertama umur berapa perkiraan? Umur 14. Umur 14 ya. Cewek, cowok? Perempuan. Perempuan ya. Yang kedua? Laki-laki. Laki-laki. Yang ketiga perempuan ya. Jadi alhamdulillah Mas Bajuri sudah mempunyai keluarga yang sangat sempurna, mempunyai anak perempuan 2, yang laki-laki 1. Untuk usahanya apa mas kalau boleh tahu? Sembako. Untuk usahanya sembako ya, ini sembako di daerah Pasar Buah teman-teman ya. Ini pengusaha sukses kalau menurut saya seperti itu ya. Baik, siap ya dipotong gundul ya. Oke. Baik, sudah siap teman-teman dipotong gundul. Nanti kita persiapkan dulu ya. Nah, seperti biasa, kita pasang dulu celemeknya. Nah, seperti ini biar tidak gatel mas bajurinya ya. Baik, seperti biasa, kita sebelum dipotong, kita doakan dulu. Mudah-mudahan Mas Bajuri sama keluarga selalu sehat, dijauhkan dari segala musibah dan bencana, dan mudah-mudahan untuk usahanya semakin lancar dan rezekinya semakin melimpah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita potong dulu dari tengah ya. Siap ya? Ya Mas Bajuri ya. Gundul Mas yo. Oke, siap lah. Langsung digundul teman-teman ya. Ini saya kedatangan dari pengusaha sembako teman-teman. Siap digundul katanya. Rame pasar mas. Alhamdulillah mas ya. Pasar Buah ya, iya. Sabtu Selasa rame mas. Pasar Rontong mas ya. Iya, pasar gitu kan umum mas ya. Bendino kan ya. Iya, di Laten. Wah, duit apa? Mentok tak bebek sampean? Enggak bisa. Oh, enggak apa ya? Oh, dicul. Mondok isan ya. Mic-nya.
sponsornya enggak? Kafe ta? Hah? Kafe. Aja bonus. Bonus jenggot dan kumis teman-teman ya. Kita hajar semua. Ya, kita tanyakan gimana rasanya setelah dipotong gundul mulai jenggot sama kumisnya. Gimana Mas Bajuri? Ini bersih. Alhamdulillah bersih dan seger Mas Bajuri ya. Lah bersih, sama-sama penyakitnya katanya teman-teman ya. Loh, bagus kan? Jadi sekarang lebih bersih daripada yang tadi. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang sudah dipotong gundul seperti biasa. Kalau potong, tataran potong gundul di cakmi-cakmit, kalau dipotong, dirapikan gratis dan juga mendapatkan kaos teman-teman ya. Kita ambilkan kaosnya. Nah, jadi ini kaosnya untuk Mas Bajuri ya. Nah, ini dapat kaos cakmi-cakmit. Nah, ini Mas ya. Makasih loh Mas ya. Ya, kita lihat Mas Bajuri lah ini. Sekarang kondisinya lo sangat bagus dan semakin tampan dan kelihatan muda teman-teman ya. Baik, terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun Mas yo. Makasih Mas. Gratis Mas, gratis oleh kaos ya. Lah. Alhamdulillah, yang penting kita belajar menjadi bermanfaat bagi orang lain.